Viral pengantin dengan mahar Rp250.000, warganet beri pujian. Sepasang pengantin baru saja viral, lantaran sang wanita menerima mahar sebesar Rp250.000. Video viral ini diunggah akun Instagram undercover.id. Pada unggahannya, undercover.id menyertakan keterangan. Full senyum maseh, tulis undercover.id. Ada pula foto yang diunggah bersama video milik Olivia Onassis tersebut, yang bertuliskan, mahar paling baik adalah mahar yang tidak memberatkan calon mempelai pria. Unggahan foto dan video ini sontak menuai beragam komentar warganet. Banyak yang memberi dukungan kepada pengantin baru tersebut, terutama kepada sang mempelai wanita. Banyak warganet memberikan pujian kepada pengantin ini. Satu di antaranya akun Instagram Nadia Yaps yang menuliskan, "Tidak memberatkan calon mempelai pria dan tidak merendahkan calon mempelai wanita, balance," tulisnya. Pada video terlihat, pengantin wanita terlihat cantik, mengenakan busana berwarna putih seragam dengan mempelai pria. Keduanya tengah menunjukkan uang mahar, yang terlihat lembaran Rp100.000 sebanyak 2 lembar dan selembar uang Rp50.000. Wah, selamat berbahagia ya. Semoga menjadi inspirasi bagi Tribuners ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!